Antusiasme supporter Timnas Indonesia semakin menggila. Selama bertahun-tahun penantian dan berharap memiliki timnas yang bisa ikut dalam kejuaraan dunia, sebentar lagi akan terwujud. Dengan performa Timnas Indonesia yang semakin baik dan sanggup menahan imbang Timnas Arab Saudi di kandang sendiri, membuat penggemar Timnas Indonesia semakin tergila-gila. Ada momen di mana Martin Paes dikejar-kejar penggemarnya sampai ke toilet, dan Sandy Walsh yang bucin telepon sang istri untuk memilihkan baju batik yang cocok. Berdasarkan pemberitaan di media, para pemain naturalisasi sangat menikmati berada di Indonesia dan bisa membela Timnas Indonesia. Mereka tidak pernah mendapatkan perhatian dari supporter yang cukup militan dan tulus. Bahkan J.I.Z.S. pernah mengungkapkan jika dirinya dapat kado dari para supporter Timnas Indonesia. Dalam wawancara terakhir, J.I.Z.S. berjanji akan memberikan segalanya untuk kemenangan Timnas Indonesia di Stadion GBK melawan Australia pada Selasa malam. Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything, fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.